Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel Henpa Kamang. Semoga kita sehat selalu dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan yang berada di Kota Bukit Tinggi. Nanti kita akan melihat taman budayanya dan taman margasatwanya yang ada di sini. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan atau lebih dikenal dengan nama Kebun Binatang Bukit Tinggi terletak di atas Bukit Cubadak Bungkuak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kebun binatang ini merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat dengan koleksi hewan terlengkap di Pulau Sumatera. Dalam kompleks kebun binatang terdapat museum rumah adat Banjuang dan museum zoologi. Kompleks ini dihubungkan dengan jembatan Limpape dengan objek wisata Benteng Sofreko. Kebun binatang ini dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1900 berupa kebun bunga dengan nama Strompar atau kebun bunga. Lokasinya menepati Bukit Malambuang. Strom adalah nama dari perancang dari taman ini, yakni Strom Grafin Zande. Kala itu menjabat sebagai asisten residen agam. Semula, taman tersebut hanya berupa taman yang belum mempunyai koleksi binatang. Beberapa koleksi hewan mulai dimasukkan ke dalam taman pada tanggal 3 Juli tahun 1929. Pada tahun 1935, sebuah replika rumah gadang dibangun di area kebun binatang yang mempunyai 9 ruang dengan anjungan di bagian kanan dan kiri. Replika ini dikenal dengan Museum Rumah Adat Banjuang. Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan nama dari Fort de Kostit Derpar menjadi Taman Putih Bungsu. Pada tahun 1995, melalui peraturan daerah, terjadi perubahan nama dari Taman Putri Bungsu menjadi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Di depan saya ini terdapat rumah adat Banjuang. Nanti kita akan melihat ke sana. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan layak menjadi pilihan utama untuk dikunjungi. Kebun binatang ini menaruhkan pengetahuan nilai sejarah dan sekaligus panorama alam Bukit Tinggi yang indah dalam satu kawasan. Posisinya yang masih terintegrasi dengan Fort Deco menjadi salah satu alasan mengapa kebun binatang ini menjadi rekomendasi utama. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia. Sesuai namanya, kawasan ini juga berfungsi sebagai sebuah wahana yang tepat untuk mengali wawasan budaya. Di sini berdiri sebuah bangunan rumah adat Minangkabau yang disebut Rumah Adat Banjuang. Rumah adat ini didirikan sekitar tahun 1935 hingga kini difungsikan sebagai sebuah museum yang mengangkat kebudayaan tradisional masyarakat Minangkabau. Taman Margasatwa ini udah banyak yang berubah, tempat dan lokasi binatangnya udah ada yang berubah dan lebih bagus daripada biasanya. Terakhir saya ke sini pada tahun 2015. Di depan saya ini nampaknya tempatnya baru dan jalannya udah bagus, sudah dikasih paving block. Dan kita lihat pengunjungnya lumayan ramai.
Di sebelah kiri saya ini kita lihat kumpulan beberapa jenis burung. Sayang nggak begitu jelas kelihatan burungnya. Kebun binatang ini lokasinya tidak datar sahabat semua. Ada dia berjenjang-jenjang sebab lokasinya di bukit-bukit. Di depan saya ini ada pemukiman rumah penduduk yang berada di bawah kebun binatang ini. Kita lihat suasananya begitu cerah. Dari sini kita bisa melihat keindahan kota Bukit Tinggi. Dan di depan saya ini ada turis bule sedang menikmati suasana di kebun binatang ini. Di posisi kanan saya ini ada harimau Sumatera sedang tidur. Sayang tidak begitu jelas sebab kandangnya di bawah tempat saya berada saat ini. Oke sahabat semua, simak dan tonton video ini. Semoga bisa terhibur dan selamat menonton. Yes, stop the light.
Waktu dan kesempatan kita bikin video lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.